Bolos. Motor itu kan tadi lewat gang ini juga. Mantap. Kartep, sebentar. Satu-satu. Trauma dia ntar. Dek, boleh nanya, ngeliat pulung CS? Itu ada musuh di belakang, angkil lagi. Nah, mantap. Lain kali, jangan sampai gue ngeliat anak lo main handphone. Sakit hati. Ayo, cari. Duh, prive ya. Kalau tuh anak minta bergerak lagi. Aduh. Telepon bos Pe. Halo. Halo bos. Iya bos, ini Bima bos. Iya, kenapa? Iya bos, saya butuh suntikan dana bos. Dana? Iya dana buat melaksanakan tugas dari bos. Saya udah bisa-bisan bos. Itu anak makannya banyak banget bos, semuanya yakin. Saya udah amsyong ya. Anak? Anak apa sih? Anak bos, anak yang bos suruh ambil bos. Kita sudah culik bos. Tapi tenang bos, anaknya kita rawat bos, kita sayang, gak kita apa-apain bos. Siapa yang suruh kalian culik tuh anak? Saya suruh kalian tuh bikin masalah yang baru, bukan kasus baru. Terus ke prive bos, ini gimana sih maksudnya bos? Sekarang juga, lepasin tuh anak. Saya gak mau terlibat kasus penculikan anak. Bisa berurusan sama polisi. Bos! Aduh, bos! Aduh, patah ini maning. Aduh, gimana sih ini? Kemarin bilang katanya suruh nyulik, sekarang malah disuruh ngelepasin. Aduh, amsyong maning gue udah. Gimana sih ini? Kemarin bilang katanya suruh nyulik, sekarang malah disuruh ngelepasin. Aduh, amsyong maning gue udah. Kalau burger itu mahal atau murah? Mahal kok. Waduh, uang mau beliin kita nih. Makasih ya. Beli burger mahal berkali-kali lewat gang ini. Kalian tunggu sini. Gua mau kesana. Buruan jagain. Siap, Wak. Guru ngajinya malah datang ke sini. Aduh, privek ya.
Halo? Halo, bro. Kayak suara Bima. Ya, ini emang gua. Bener kan? Ini suara Bima. Cepetan. Itu bocah dilepasin sekarang. Om. Ngapain sih teleponan? Kan udah deket. Sayang tahu pulsanya. Dek, kamu pulang ya. Please, pulang. Gak mau, masih lapar. Ini pabrik burgernya udah bangkrut, udah tutup. Yang sabar ya, Om. Om nyari kerjanya di pabrik burger yang lain aja. Iya. Yaudah, ya, kamu pulang. Om, coba deh. Apa, Man? Ngelamar kerjanya di pabrik pizza aja. Aku juga doyan pizza. Please, pulang ya. Please, pulang. Pulanglah. Please, tolonglah. Iya. Please, oke. Tutup. Wah. Nono, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, Wak. Teman-teman kamu nunggu di situ. Oh, ayo, Wak. Ya. Kita nggak disebut penjago. Tugi, jadi traktir bakso nggak? Hah? Gimana ini, bro? Gimana kalau kita ketahuan? Bukan diculik, cuman disuruh nyobain burger. Dari pagi aku makan burger terus. Omnya baik. Terbukti kan sekarang, bukan gue yang nyulik si Bruno. Yuk, anak-anak. Ayo. Aku habis makan burger. Kita nyari-nyariin kamu, kamu malah enak-enakan makan. Ya kalian. Kamu jurus makannya gimana? Jurus makannya? Bolong, bolong! Dari mana? Bruno, kamu dari mana? Dari mana kamu, Nancy? Anak-anak habis. Habis ngajak gua jalan-jalan. Iya, Bruno! Mama! Aku mama!
Makanya ya, ayah itu jangan khawatir yang berlebihan. Ternyata anak-anak jalankan sama Wak Solikun. Siapa yang gak khawatir? Gruno katanya hilang. Orang sekampung ini juga khawatir, Bu. Ya seharusnya Walikun itu ngasih tahu orang tuanya, ngasih tahu kita kalau Walikun mau jalan sama anak-anak. Ya mungkin Wak Solikun itu taunya anak-anak udah pada bilang ya. Ya udah, ayah sekarang berangkat aja ke bengkel ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, nasi sama ayam berapa, Bu? 15.000. Berapa, Bu? 12.000. Kalau pakai telur, berapa, Bu? 7.000. Umumnya itu udah tobat, tapi pabrik burgernya tuh udah bangkrut. Lihat deh, itu kok si Suka bolak-balik dulu sih? Kok kayaknya dia lagi nangis? Iya. Kenapa tuh? Jangan-jangan digangguin sama si Tugi. Pulang! Mau kemana? Kita ikut yang pulang yuk. Yuk, teman-teman. Kita udahan dulu ya mainnya. Iya. Dah. Dia bawa kunci sendiri ya? Ya. Jangan-jangan mamanya nggak ada? Apa jangan-jangan ibunya lagi sakit? Terus nggak sempet masak? Jangan-jangan ibunya nggak bisa masak? Kamu kalau ngomong tuh jangan sembarangan. Udah. Ini ada apaan sih, Kak? Kakak juga nggak tahu, Polan. Yuk, kita masuk. Yuk. Nggak boleh masuk. Awas, Bang Gruno, aku menutup pintu. Kamu kok nangis? Bunda belum pulang, aku lapar. Emang ibu kamu kemana? Ke pasar, Bang, tapi belum pulang-pulang. Yaudah, kita tunggu ibu kamu sampai pulang ya. Iya. Kamu jangan nangis lagi, Sukran. Tapi aku belum makan dari pagi. Guyur dulu, biar seger.